Kalau di stiker ini sendiri tulisannya cuma Be the Original. Terus 100% Most Epic FMO. Kita buka isinya. Wow. Pertama kita dapet kameranya ya. Box kamera ini sendiri sih sebenarnya simple aja, cuman warna putih polos begini aja. Tuh ada greeting card-nya. Lalu ada tulisan FMO Cam. Bisa berenang di dalam 3 meter kedalamannya. Dan ini adalah roll filmnya. Mereknya sepertinya ini Premium Zen by Film Monkish. Ini ISO-nya 250. Terus untuk kapasitas fotonya ada 36. Ini ada tulisannya lagi. Semacam kata-kata mutiara dan motivasi ya. Dan yang terakhir ada kita dapat kayak surat gitu. Oke, kita dapat semacam kantong buat kameranya. Apa ini? Greeting card-nya lagi. Dan ini ada semacam barcode. Oh, wow. Gemes banget. Lalu ada stiker. Ini stikernya juga lucu-lucu. Wow. Oke. Nah, ini dia jawarannya. Ini dia nih kameranya. Gokil. Kita keluarin dulu. Di sini ada wow, manual book menggunakan bahasa Korea. Dan ini dia kameranya. Yang di depan ini ada logo kameranya FMO. Di sini ada lensanya focus free 28 mm. Lalu di sini ada tempat untuk kita ngelihatnya. Ini kayaknya pegangannya aja, dan di sampingnya buat itu ngebuka casingnya. Wow, di atasnya, di sini juga kita dikasih tali buat nanti begini. Tinggal kita tarik ke sini, ya kebuka. Wah, wow. Ini kayak, tapi kalau dipegang-pegang gini ya kayak kamera anak-anak sih yang enteng dijual di abang-abang biasa. Enteng banget dari plastik biasa dia. Wow. Ini buat tombol ini ya guys, tombol rewind. Lalu di sini ada tempat buat kokangnya. Ini tempat buat ngejepretnya. Oke, bukanya simple aja ya guys. Tuh, wow, ini backdoornya. Cukup sangat simple dan sederhana banget, asli. Benar-benar cuman gini doang. Harganya ini 250 plus roll film. Dan kekurangan dia sendiri cuma flash aja sih. Di sini nggak ada flash karena memang ya mungkin desainnya seperti itu. Untuk harga segitu dapat segini udah sangat worth it banget. Tinggal kita coba kemampuan si kamera Film Monkish ini. Dia bisa apa aja sih? Sebagus apa sih fotonya dia? Tergantung skillnya juga sebenarnya. Oke, kita akan coba masukkan. Wow. Kita kokang. Lah ininya gak muter. Tadi kayak ininya tuh gak muter. Cuman ini tuh udah. Kita kokang nih. Kita kokang. Kokang sampai ininya gak bisa dikokang lagi.
lalu tinggal dijepret aja. Ya, segitu dulu reviewnya. Semoga bisa menjadi pertimbangan kalian mau beli apa enggak. Menurut aku ini itu worth it banget karena desainnya yang super lucu dan unik. Dan harganya yang menurut aku cukup menjangkau ya. Cuman seharga 250 doang, kita udah bisa dapat sebanyak ini. Plus film ya, plus roll film ini. So, jadi buat kalian yang mau beli produk ini, aku akan taruh linknya di deskripsi. Segitu dulu videonya. Saya Nindya Puspakirana.